ini ke jalan-jalan. Jalan-jalan. Dua lagi. Duaan aja. Nah, ini dia akhirnya kita sampai juga di Pasar Tanah Abang dan kita siap-siap naik menanjak ke atas. Jadi guys, kita sudah ada parkir di lantai 6. Makanya kita harus turun ke bawah untuk sampai di pusat perbelanjaan. Sekarang kita lagi jadi turun. Itu ya, buka, berarti ada yang kebuka di sana ya? Ke sini nih. B1, B berapa? Tapi ini beda kan ya? Oh,
pilih warna yang mana nih? Boleh yang mana aja. Ini apa ini? Ini enak nih, ini juga enak. Apa yang itu? Jadinya yang merah. Enggak ada yang baru. Baru dipajang tadi pagi. Jalan lagi. Iya, gede lagi nanti di sana lagi. Tiga. Siapa kurang itu deh? Adem sih, cuman kayaknya kurang suka sih dapanya. Iya, takutnya dia kurang suka. Dia tuh polos-polosan orangnya yang gini nih. Nah, tadi udah ya? Udah. Nah, sama yang ini. Ada uang diatur ya bunda suaminya, dilayani bunda ya. Gak ada uang suaminya cuekin aja, tidur boleh bunda ya. Hop, dicuci basah, dicemur kering pokoknya bunda ya. Hai 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 hai. Sudah waktunya para bunda itu shopping ya, ngabisin uang suaminya. Ah. Suaminya kagak ada uang tidurin, cuekin aja. Yang kaosnya bu, yang kaos 300 ini lah bu. Kaosnya bu, 300. Oke, ini dia lantai di Tanah Abang. Mulai dari B2 paling bawah, B1 naik, SLG, G, LG, G. Nah, itu dia kita bisa lihat ada pusat grosir di setiap lantainya. Ada tekstil, fashion wanita, kemudian remaja dan anak, t-shirt, baju, kaos, sport, jaket, dan banyak aksesoris juga. Dan
bagian parkir 6 hingga 11. Oke, yuk kita sekilas melihat. Ini dia lantai yang ada di sini, menyediakan banyak gamis dan ada kaos dan juga gamis pria, dan juga di beberapa toko yang ada menyediakan ya, ketemu lagi karena deretannya biasanya di sini adalah gamis dan beberapa aksesoris lainnya. Nah, jilbab, begitu juga ada korden ya. Nah, ini ada perlengkapan sholat haji ya, di sini ada korden juga. Blok B, cuma lantai 1. Nah, Bici. Kemarin ini ada, ini warna ini sih, warna coklat muda nih. Iya bisa nih, kita kan bajunya kotor. Iya. Ya udah, pas ini. Mas 8 ya. 3 berapa? 3 kasih 70. 3 70. Bukan 60. 3. Itu 1 20. Nomor berapa ya, satu lagi? 8. Terus? Kita istirahat dulu, belanja. Alhamdulillah akhirnya selesai juga belanja. Kita pengen kembali ke parkiran lagi ya, teman-teman. Kita nggak tahu tuh pintu mana yang sudah terbuka. Udah ini aja, kita mungkin turun dulu baru kita naik ke lokasi yang dituju. Sudah selesai belanjanya. Tenang, makan dulu ya. Baik teman-teman, salah satu pilihan untuk dapat makan di sini di lantai 6 ada kantin ya. Ada beberapa pilihan makanan mulai dari ayam bakar, kemudian nasi goreng, soto mungkin. Nah, bisa didapatkan di sini. Tapi kita putuskan untuk tidak makan di tempat ini ya, kita langsung pulang saja. Terima kasih. Okay guys, sudah selesai dan kita pulang perjalanan turun. Sebelum jam 12 kita sudah pulang karena jam 12 itu risikonya macet dan ramai, jadi sesuai kebutuhan aja karena makin lama di sini duitnya makin habis. Amin. Oke, kita keluar saudara-saudara. Bisa langsung ke kanan kan? Oh iya ya. Ini seribuan. Kita pasti pulang di depan. Terima kasih.
sudah seharian ikut belanja sebelum Ramadan. Biar puasanya tenang. Nama tenang aja, belanja-belanja aja. Enggak, jelas-jelasan enggak ikut aja besokan. Alhamdulillah, akhirnya kita pulang juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.